Inna Allah saungkuna pasara ajunan Allah Ta'ala qala panika tabu Allah ana tining sengko kholak tu panika tetiaki sengko ala khaira dak kapakusan wa syarraban dak kakacubaan fatuba maka pecerah ontong liman ikan di orang qadar tu seamastiaki sapa sengko ala yadihi ngatasetan ngayka disengki man ala khaira dak kakapakusan wawailun ban kacalakaan wawailun ban tining kacalakaan liman panikakan di orang qadar tu se amasti aki sengko ala ya diingat istana man asyarrada kaka cubaan cang lamba sakap pinna takdir dari ajunan Allah takdir kak dinto eka oni ngisa dengan ajunan Allah bahwa fulan kak dinto termasuk ahli neraka ahli ala kau cuba udah semacam kula sampean tak oni kata takdir wajib nak kula ben pancenengan untuk melakukan yang terbaik. Innallaha saungkuna pasera ajunan Allah Ta'ala qabada panika amuntut pasera Allah arwahakum dak banyak-banyak arrona tibikna kapi mata hina sya'a waktu eka dimah sya'a kasokan pasera Allah wa raddaban mabali Allah hadaka arwah alaikum ingatasi tibin kapihi nasya'ah ena leka nakasokan pasera ajunan Allah. Pemahaman hadis kak dinto beda dua. Ke pertama lafal arwah arroh kak dinto beni makna aslinah tadi makna kina ya beni makna hakikat maka artinya makna kinaya. Kinaya dari apa? Dari sifat bagus. Kinaya dari apa? Dari kemampuan keangkui, amile, kebagusan dan semacamnya. Beda orang secabut kemampuan kak dinto. Beda orang kak dinto. Makanya kak dinto kau caki. Majazun anil harokah al iradiyah. Lo andik kemampuan abak nikah kakui memilih dalam situhan. Tor kadang kak dinto. Epon tut bi Allah manabi kosokan. Tor kadang iba beli iberi kemampuan. Jang ken bi Allah ken epari. Beni ken andik kemampuan maksud. Iberi izin bi Allah kakui kemampuan saya maksud ni kebeni bisa alako. Tapi irada na atau khiyar atau dalam bahasa yang kita asyariya kau cak kasapa. Milena kak dinto. Itu berarti tadi kekuatan yang kini. Kasokan ajna Allah subhanahu. Ya bilaluhi bilal kum cakaban fa adzin maka adzan ban adzan nika yakni abri oning. Cuman adzan ban anna sedak banyak rasul bis salat kala bis salat cara na adzan bis salat bila adzan yakni kala ban mempraktikkan adzan. Hadis sahihun. Kini ka nang e banyak sahabat ada buka dia entah langsung pindah dak ke sidin Bilal ya Bilal qum fa adzin bin nas. Saya nunjuki bahwa dari itu pak kun kulo panjenengan langsung alaksana aki. Dak kapan apa saya perintah ke Allah. Inna Allah sa'unkuna pasara Allah Ta'ala ki i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqala sakap pina takdira Allah ka dinto bukan untuk menggembosi abak tapi untuk memotivasi abak ka kui alaku ka emah lagi seyidini sarang ajun Allah seeparengi sarang ajun Allah seperti kita berkeinginan usaha. Inna Allah sa'unkuna pasara Allah Ta'ala qad harrama 'alan nari panika ongku-ongku ngaromaki pasera Allah ala nari ingata seh apoy naraka mandek koreng kola seadabu man la ilaha illallah ya batagi halenyup reman bidhalika kalaban qawlu la ilaha illallah wajahallah da'ridhona Allah. Orang yang mengucap la ilaha illallah ikhlas haram yang dari neraka. Ini kekit hadis la'allahu se'e lambak kulaban panjenengan riwayat dari Sayyidina Mu'an. Nabi tak kalin.
atau antan nikah an Itban ibni Malik. Saya kak dimah nikah hadis. Eh buka salah satarina saya tanya Rasulullah, tapi lebih panjang. Eh kak dimah bahwa orang saya tengkinah la ilaha illallah saya berdenang iate kulubang panjenengan. La ilaha illallah saya berdenang iate nareng Islam kak itu betul betul akung bagi dengan ajaran Allah kak kuima selamat. Selamat. Sampai banyak pengaporan Allah gara-gara la ilaha illallah saya berdenang iate. Tapi keyakinan mantap ikhlas. Pada buka itu ada keajunan Allah la ilaha illallah kata adik nilai setiap lainnya. Cuma nang isyaratnya beliau ada buki haram ala nari narul khulud. Haram orang ni kekekal nang neraka mungkin ki cekak abada la ilaha illallah dalam atena sanaus ahli maksiat tak bu ambu bejang tak tahu mana bejang benikan ingkar ki ken sangka mungkin ki cekka la ilaha illallah pasti ongka dari neraka ongka dak ka surga na ajunan Allah Subhanahu wa taala ki dalam bahasa na reng matura esasa gelu kana kana neraka esasa ba ki dak ada sih ben esasa kana mereka itu lagi bekan pamandi dak ke sungai sebab akibat tenaga atau bersih. Kula ban panjenengan mentar la cekak la ilaha illallah maka la ko masuk beni dak nikah. Kula ban panjenengan nikah lo oning de remah pedihnya azab tu kana ajunan Allah. Nyoon salah la ab sengkah nyoon kebelasan Allah mentar tak ya de pasakala bi Allah. Mentar langsung masuk ada surga ke Allah. Imma kalaban se pertama engki kak din toh kala bencara bi ghairi hisab masuk otabe tembangan amal se nomor dua menang kabaku senah tembang ka cuba enah masuk juga tak ya sabora ya ni bi Allah otabe se nomor telok kala bencara syafaat pertolongan dari Gusti Kanjeng Nabi dari para syuhada, dari para ulama juga pertolongan aku yang kes karena beda pertolongan sehingga kes aja nggak masuk neraka apa burung masuk dak ke surga karena ajunan Allah Subhanahu wa taala. Kurutan kula Syekh Abu Mu'adz Mahlian ada waki mun beda orang pas masuk surga saat jangan masuk neraka apa masuk neraka bi syafaatin Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka cek bagus. Artinya andi nilai orang gak ditonang iajunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka betul-betul solawat dak kekustekan ni Nabi ni sangat penting kulawan panjang Nabi Asaki karena kak dito pengantar ke angkui abak kak dito dikenal eka nilai eka sayang eka belas sarang aja. Sekap pindah dak kumat belas tapi ni kak andi nilai khusus. Dengan Rasulullah sallallahu alaihi ya rab salli ala habibika nabika sayyidina wa allahumma ya rab salli ala nabiyyina Muhammad bin Nabi sallallahu alaihi wasallam.